Oke, selamat datang. Nah, kali ini kita akan melihat proses pengerjaan produk pakaian wanita seperti daster, gamis, setelan tunik, setelan kemeja, ya. Nah, ini proses potong kait seperti ini. Nah, ini motif-motifnya. Kemudian setelah beres dipotong, kita bagikan ke para penjahit. Nah, kita lihat proses penjahitannya seperti ini. Ini proses penjahitan berbagai produk yang kita bikin. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian setelah selesai dijahit, baru kita periksa atau dikontrol ya, supaya tidak ada yang reject atau misalkan cacat seperti itulah ya. Nah, ini proses quality control. Nah, ini masih banyak sekali yang harus diperiksa. Setiap hari kita lakukan seperti ini dan kita kirim ke para customer dan distributor yang sudah menjadi langganannya. Nah, bagi yang mau pesen boleh, nanti kita cantumkan nomor di belakang ya, di belakang video ini, pastikan sampai selesai. Nah, kemudian setelah beres di kontrol, kita packing dan kirim ke distributor ya, baik dalam kota maupun luar kota, dan bahkan kita juga sampai ke luar pulau. Nah, silahkan bagi yang mau pesen nanti hubungi nomor yang ada di akhir video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di follow akun sosial medianya, kemudian like dan subscribe.